Halo teman-teman, balik lagi channel gue Xumtech. Kita lanjut Mobile Legend Adventure. Oke, ini gue sudah level 74 teman-teman. Jadi udah sedikit demi sedikit mengerti ya gamenya gimana, apa yang harus dicari, kira-kira hero-nya seperti apa yang kuat. Ya, kita buka dulu nih. Ya, masih edisi gacha, teman-teman. Masih edisi gacha. Oke, kita buka summon ini. 5 star hero fragment. Wah, pengen build tech ya, warna biru ya, karena menurut gue sih biru gue cukup kuat ya dibanding yang lain. Oke, kita buka premium. Tahu dadah. Ini kira-kira gambar apa ya? Coba gambar bintang ya. Dapat emas kan? Nah, ini dia. Gue bisa, setelah gue punya sabar ini, gue bisa main full biru ya. Bisa main full biru. Tinggal naikin saber. Oke, friendship summon. Kayaknya makin banyak bintik emasnya makin ini kali ya. Apa nggak tahu juga gua. Oke. Premium 8000 gem ya, berarti bisa 3 kali. Wah, suram nih. Wanna play with wrestling? What's your name, boy? Wise choice. We can do it. Oke, kita coba lagi. Kayaknya kalau makin banyak emasnya tuh ininya makin ini ya kayaknya ya. Kemungkinan dapat 5 star-nya kayaknya lebih gede kali ya. Let's see who has the last lap. Waduh, bau nih ngomong-ngomong nih. Kita terakhir. Bikin lingkaran yang gede dah. Ngomong lingkaran bukan nih. Aduh. Maklum ya, ininya nilai seninya jelek nih sekolah dulu. Nah, dapat emas tuh. Badang. Oh, dapat badang. Badang nih elemental ya. You got a good taste. Nothing lasts forever. We can change the future. Igreal. Aduh, gue pengen Elise sih, Elise. Elise mantep banget ya katanya ya, teman-teman ya. Katanya salah satu yang paling top. Kita fusion dulu ya. Ntar kita ambil dulu. Apa ya? Kayaknya ada yang bisa ditukar. Gua lupa. Mana ya? Bentar ya. Ini dipakai-pakaiin dulu nih. Ini yang ini nih, yang starlight ini nih. Gimana ya yang starlight-nya? Aduh.
Gue lupa lagi kan. Di quest. Nah, di sini nih. Kita bisa tuker ya. Kayaknya gue ambil saber ya. Gue ambil saber. Gue nggak punya assassin ya ngomong-ngomong ya. Baru punya saber doang nih. Oke, kita dapat badang. Badang terus. Saber. Udah habis. Ah, ini nih. Jadi tag ya. Lolita gua sih ini, Lolita gua belum bisa level up ya karena masih 5 star. Mungkin kita fusion coba kali ya. Ini cyber fusionin dulu. Ini Layla kayaknya sabun banget ya kayak teman-teman ya. Kayaknya Layla ini sabun banget ya. Tapi gue nggak punya apa ya, gue nggak punya duplikatnya Lolita ya. Jadi gue nggak bisa evolve ya. Ini Hilda nih jelek ya teman-teman ya. Jadi sebentar, gua kasih lihat tim gua. Itu iya nih. Memang harus dimainin ya teman-teman ya, karena gue juga baru tahu ternyata dia turunnya jauh juga kalau nggak dimainin. Oke, ini tim gue. Ini Chang'e ini memang setelah dilihat-lihat memang ini sakit banget ya, ini sakit banget ya Chang'e. Gatot Kaca sama Lolita nih top sih kalau menurut gue ya, dua-duanya the best tank kayaknya. Ya kebetulan ininya ada Kari sama siapa nih, Leslie ya, Kari sama Leslie. Mungkin nanti kalau udah ada saber, mungkin yang baru, yang hero baru itu nggak tahu ya. Kalau gue lihat sih kayaknya sakit ya temen-temen nih, yang ini ya X-Borg ya kayaknya. Yang Xbox ini gue juga lagi naikin juga sih, yang Xbox mana ya? Nih. Ini Kari gue itemnya begini teman-teman. Ya mungkin gue butuh, aduh nih. Mungkin yang ada warnanya ini mungkin cocoknya ke elementalnya kali ya, ke warnanya kali ya. Ini kan elemental kali ya. Mungkin nanti ini bisa dituker. Terus Gatot Kaca. Ini belum ada penggantinya. Kalau main elemental 1 2 elemental ini mage, banyak mage ya. Badang nih. Ini apa ya? Ini fighter ya badangnya. Mia. Apa yang belum gue punya? Oh, Valir ya, Valir. Ya. Mungkin Valir bagus. Oh, kayaknya menurut gue Gord ya. Gord bagus ya kayaknya teman-teman. Gue ngeliat sakit banget kayaknya kalau ditembak itu ya. Terus sama ini nih, Grok ini mungkin buat tanker. Mungkin dua tanker depannya Grok sama Hylos. Kasih Estes sama Aurora ya. Oke teman-teman, segini aja videonya untuk kali ini.
Ya mungkin teman-teman ada masukan, teman-teman kira-kira idenya untuk game Mobile Legends Adventure nih kira-kira videonya seperti apa nih teman-teman ya? Kontennya seperti apa? Gua minta tolong teman-teman kasih masukan. Mungkin teman-teman tulis di kolom komentar kira-kira konten seperti apa nih yang teman-teman harapkan di Mobile Legends Adventure ini ya. Oke, sampai ketemu di next video.